آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفضيلة الإمام سازوكي يوسف seterusnya sahabat-sahabat para jemaah yang dikasih sekalian, pertama sekali Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah kita sama-sama dapat menunaikan solat subuh secara berjemaah, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan-kelebihan yang dijanjikan terhadap mereka yang menunaikan solat subuh secara berjemaah. Di antaranya hadis yang menggabungkan bahawa orang yang sembahyang isyak berjemaah seolah-olah seperti dia mendirikan sebahagian daripada malam, dan apabila dia menunaikan pula solat subuh secara berjemaah maka seolah-olah dia mendirikan keseluruhan malam. Jadi kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kelebihan-kelebihan seperti yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita mengambil sebuah lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini di dalam bab ikhlas yang disusun di dalam kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi, hadis yang dibawakan oleh sahabi jalil Sa'd bin Abi Waqqas an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu an daripada Abu Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb nama dia juga, bin Abd Manaf bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu an, maknanya dia asal daripada orang Quraisy yang maknanya pernah berhijrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang berhijrah ke Madinah daripada Mekah sebelum daripada pembukaan kota Mekah, dan dia juga ahadil asharatil mashhud lahum bil jannah, salah seorang daripada yang telah dijanjikan disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam syurga, daripada golongan 10 orang yang dijanjikan ataupun telah disaksikan oleh Rasulullah bahawa mereka daripada kalangan ahli syurga. Qala, dia pernah menyatakan, Sa'd bin Abu Waqqas ni pernah bercerita, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni am hajjatil wada min waj'in ishtaddabi. Dia kata telah datang kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi aku sewaktu sedang mengerjakan haji wada, maknanya haji yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat haji pada masa itu Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'd bin Abi Waqqas sedang sakit, dengan sakit yang bersangatan. Jadi ja'ani, Rasulullah datang ziarah. Jadi ini menunjukkan kelebihan ziarah, maknanya kewajipan ataupun tanggungjawab seorang Muslim apabila dengar sahabat dia ditimpa oleh sesuatu musibah sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja menyuruh, memberitahu tanggungjawab, tetapi baginda sendiri membuktikan bahawa Rasulullah sendiri pergi ziarah saat suatu saat sakit. Fakultu, dan dalam keadaan saat ditimpa sakit Rasulullah datang ni, saat menceritakan aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara, aku telah ditimpa oleh sakit yang bersangatan sebagaimana yang kau lihat ini. Wa ana zu malin, dan aku adalah orang yang berharta, orang yang mempunyai harta, zu malin. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan aku tidak akan mewarisi harta aku ni, aku tak ada pewaris melainkan seorang saja anak perempuan aku. Dia ada satu orang je anak perempuan. Ini dalam bab pesaka dalam Islam, kalau kita belajar, satu orang tu kalau sekiranya dia tidak ada pewaris kecuali anak perempuan, maka harta dia akan pergi kepada Baitul Mal akhir-akhir dia. Jadi anak perempuan dia akan dapat 1/3, 2/3 lagi akan pergi kepada Baitul Mal sebagai asabah dan sebagainya. Itu dalam bab wirasah. Jadi dia kata, oleh kerana aku ada harta dan aku ada hanya seorang saja anak perempuan, afa atasaddaku bi thulutsai mali,
adakah boleh aku nak bersedekah dengan 2/3 lagi baki yang lebih daripada anak perempuan aku? 1/3 dah bahagian anak perempuan, so ada lagi lebih 2/3. Kalau aku nak infakkan 2/3 ni boleh tak? Qala, Nabi kata la. Nabi kata tak boleh. Jangan sedekahkan 2/3 tu. Qultu fashatru ya Rasulullah. Lalu aku berkata, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas kata, macam mana pula kalau aku sedekahkan separuh daripada harta aku? Kan? 2/3 tadi besar, so kecil sikit separuh. Boleh tak ya Rasulullah? Faqalalah. Nabi kata tak boleh. Qultu, lalu Sa'ad bin Waqqas tanya lagi, fathulusu ya Rasulullah, macam mana pula kalau 1/3 lebih kecil lagi daripada separuh, 1/3 daripada harta? Qala, Nabi kata as-sulusu was-sulusu kasir, 1/3, 1/3 pun banyak, 1/3 pun banyak. Tapi Nabi taklah kata jangan Nabi, tapi Nabi kata 1/3 pun banyak, maknanya kalau boleh kecil lagi daripada 1/3 kalau nak bagi. Ha, tapi Nabi tak kata, tak halanglah kalau nak bagi 1/3. Oleh sebab tu, maka maknanya apa ni, dibolehkan di dalam sesiapa yang nak berwasiat. Seseorang bila ditimpa sakit, dia nak berwasiat, maka dia tidak boleh berwasiat lebih daripada 1/3 daripada harta dia. Menjadi hukum fiqah. Ha, siapa yang nak berwasiat, maka dia tak boleh berwasiat lebih daripada 1/3 daripada harta dia. Kita tengok hikmah dia kenapa. Wasulusu kasir, ada kata kabir, besar. Innaka antazara warasataka aghnia. Nabi kata sesungguhnya kalau sekiranya kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan senang, berharta, khairun, lebih baik lagi, min antazarahum alatan yatakaffafunan nas. Lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan susah, payah, miskin, menagih simpati daripada manusia. Jadi kalau kamu tinggalkan mereka berharta tu lebih baik. Wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alayha. Dan kamu kalau sekiranya kamu menginfakkan harta kamu, kamu tidak menginfakkannya di mana kamu mengharapkan ganjaran daripada Allah, melainkan Allah akan beri ganjaran kepada kamu. Hatta ma taj'alu fi imraati. Sehinggalah apa yang kamu jadikan sebagai suapan ke mulut isteri-isteri kamu itu juga dikira sebagai sedekah. Ha, jadi Nabi menyarankan supaya maknanya jangan nampak sedekah tu hanya apabila kita beri untuk orang lain. Apa yang kita jadikan untuk ahli keluarga kita, anak kita, isteri kita. Isteri nafkah wajib. Nafkah yang wajib bila kita beri kepada isteri, itu nafkah yang wajib, maknanya diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kepada apa ni, kaum kerabat atau anak-anak ataupun kaum kerabat, maka itu juga nafkah juga yang dikira diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia lebih besar ganjaran dia daripada nafkah kalau kita beri kepada orang yang jauh, yang tidak ada hubungan kerabat. Sebab dalam memberi nafkah kepada saudara mara ni, ataupun sedekah kepada saudara mara, di sana terdapat unsur maknanya sedekah dan juga silah. Ya, maknanya menghubungkan balik silaturrahim yang besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Qala, kemudian Sa'ad bin Abu Waqqas berkata lagi, qultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Wahai Rasulullah, sekarang ni aku duduk dekat Mekah ni, dia telah berhijrah ke Madinah, adakah aku akan tinggal di sini ya Rasulullah? Maknanya tidak lagi bersama dengan sahabat-sahabat aku semua balik ke Madinah selepas ini. Qala, lalu Nabi menjawab, innaka lan tukhallafa, kalau sekiranya kamu tinggal pun di Mekah ni, fata'mal, kemudian kamu beramal, amalan tabtari bihi wajh Allah, dengan amalan yang kamu mengharapkan ganjaran daripada Allah, illa zdatta bihi darajatan wa rif'atan, maka kamu akan diangkat, ditambah oleh Allah SWT darjat kamu dan juga ditinggikan kedudukan kamu. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurru bika akharun. Dan boleh jadi juga kamu selepas ini dipanjangkan umur kamu. Ini satu perkara lagi. Kadang-kadang satu orang dia rasa dia mati, sakit tu sakit nak mati dah. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku, sakit dia bukan sakit mati lagi. Dan ini sebenarnya yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia cuma meninggal dunia di zaman Muawiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas
hidup lepas daripada dia sakit ni, zaman Abu Bakar dia hidup, zaman Umar pun dia hidup, Osman Ali dia hidup, zaman Muawiyah baru dia meninggal. Maknanya berlaku selepas daripada zaman apa ni dia sakit tu, banyak perkara-perkara yang berlaku, di antaranya dia diangkat menjadi pemimpin-pemimpin tentera dan banyak berlaku pembukaan kota-kota empire Islam di tangan Sa'ad bin Abu Waqqas. Kita kenal dia adalah salah seorang daripada pahlawan Islam yang terkenal. Dan ini menunjukkan satu mukjizat daripada kata-kata Nabi yang disebutkan dalam hadis ini, kamu kemungkinan akan dipanjangkan umur kamu sehingga yantafi'u bika aqwam, ada orang yang dapat faedah daripada kamu dan ada orang yang terima mudarat daripada kamu. Yang dapat faedah orang Islam kerana terbukanya empayar Islam, dan yang dapat mudarat orang kafir kerana tersebarnya agama Islam di negara mereka. Allah mamdi li ashabi hijratuhum. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah kepada sahabat-sahabat kami hijrah mereka. Jadi Nabi kata bila dia telah berhijrah ke Madinah, maka dia diharapkan balik ke Madinah, tidak tinggal di Mekah, sebab orang yang telah meninggalkan sesuatu tempat kerana Allah SWT, dia tidak digalakkan untuk balik ke tempat tersebut, berpatah balik ke tempat tersebut. Wala taruddahum ala aqabihim, jangan kembalikan mereka kepada asal mereka. Lakinil ba'isu walakin al-ya'isu Sa'd bin Khawlah yursi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Tetapi akhirnya Sa'ad bin meninggal dunia di Makkah. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. Beberapa pengajaran daripada hadis ini, pertamanya yajuz zikrul marad li ghardin sahihin min nahwi mudawatin aw du'ati rajulin salihin. Harus orang itu dia menyebut dia sakit untuk beritahu dan mendapatkan maknanya doa orang yang soleh seperti yang itu Sa'ad Abu Waqqas beritahu kepada Nabi. Yang kedua, ibahatu jam'i malin min wajhin halal, harus mengumpul harta daripada jalan yang halal. Wala yu'addu zalika minal kanzi idza kana sahibuhu yu'addi haqqahu. Dan ini tak termasuk dalam perkara-perkara yang dihina di dalam Islam kalau sekiranya hak-hak harta ini ditunaikan. Yang ketiga, as-sadaqatu awil wasiyyatu fi maradin mautin la tajuzu bi aktsari min ats-tsulutsi illa bi ijazatil warasah. Nak bersedekah ataupun berwasiat apabila sakit, dengan sakit yang membawa kepada kematian, dia tidak boleh lebih daripada 1/3 kecuali dengan persetujuan wali, kalau sekiranya persetujuan waris. Kalau waris bersetuju, tak ada masalah. Maknanya kalau ada satu orang berwasiat dia nak sedekahkan separuh daripada harta dia untuk rumah anak yatim, sedekah itu, wasiat tersebut hanya boleh dilaksanakan apabila waris bersetuju. Kalau waris tak bersetuju, yang boleh diberi adalah 1/3 sahaja. Kemudian yang seterusnya, sabatul insan ala amalihi biniyatihi, seseorang itu dikira sabit dengan amalan dia, dengan niat dia, maknanya dia mendapat ganjaran pahala daripada amalan dia. Wal infaq alal ayal fihi ajrun, begitu juga membelanjakan harta kepada anak-anak, dia diberi ganjaran oleh Allah. Iza qasadal insanu bihi wajha Allah, kalau sekiranya seorang itu mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Wa yura'i fil infaq was sadaqat al akrab wal akfal akrab, dan terbaiknya di dalam menginfakkan harta diraikan mereka-mereka yang terdekat kemudian yang terdekat, maknanya sebarulah pergi kepada yang terjauh, yang jauh. Wallahu alam, semoga hadis yang ringkas ini memberikan sedikit panduan yang berfaedah kepada kita. Yang terbaik daripada Allah, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.